Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man falamudillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Rasuluh. amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Hari Kamis 5 Ramadan 1443 Hijriah Bertepatan dengan 7 dari bulan April 2022 maka di pondok pesantren Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kembali kita beraktivitas memberikan kajian-kajian untuk para tadribu doa, ah, untuk para calon-calon da'i, untuk para santri-santri yang siap kita kirim ke luar negeri. Maka kita masuk sekarang kepada kajian Kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang baru dan bagi ikhwah yang sudah hafal dipersilahkan untuk mentasmi al Seri. بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمر عن يزيد أنا بي. أنا بالخير سمع عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة

قال bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. qala bukhari rahmahullah ta'ala haddatsana yahya bin sulaiman haddatsani undah Wahbin akhbarani amrun an yazid an abil khair Samia sami Abdullah bin Amrun Amrin anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah al alimni dua'an ad'u bihi fi salati qala qul inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka inna antal ghafurur rahim بسم الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن سليمان حدثنا ابن وهب عن عمرو عن عمرو عن عن يزيد عن ابي خير رضي الله عن ابي خير عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عن ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي من عندك مغفرة ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي من عندك مغفرة انك انه لا يغفر الذنوب الا انت انت انك انت انك انت العزيز انك انت العزيز إنك أنت, أنت, العزيز إنك انت العزيز الغفور بسم الله قال الامام البخاري رحمه الله تعالى Haddathana Abdullah ibn Yusuf Akhbarona ibn Wahbin Akhbaroni Yunus An ibn Shihab Haddathani Urwah Anna Aisyah radhiyallahu anha Haddathathu Qala Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Jibrila alaihi salam Nadani Qala inna allaha qad Sami'a qawla qawmik wa alaik Hadis yang kita baca ini adalah dari hadis di Sahih Al Bukhari di Kitab Tauhid dan berkata Imam Al Bukhari meriwayatkan dari gurunya dari Abdullah ibnu Yusuf maka dia adalah Abdullah ibnu Yusuf at tinnisi yang mana dia asalnya dari Dams di Mas di Mas di mana di Suria kemudian dia tinggal di Mesir dari ulama Mesir dan dari keutamaan rawi ini di ilmi jarhi wa ta'dil maka dia min asbatin nas dari kitab muwatta malik maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in min awsakin nas fil muwatta dan diriwayatkan dari Ibnu Ma'in juga Mabakia fil muwatta awsak minhu bahwa dia termasuk dari rawi-rawi yang meriwayatkan muwatta dari Imam Malik dari orang yang paling kuat periwayatannya min asbatin nas Adapun dari segi periwayatan hadis maka berkata Abu Hatim sikotun, atqan min Marwan bahwa dia sikoh lebih sikoh daripada Marwan yang ada di zamannya maka kesimpulannya rawi ini di atas derajat siqah dan dia min asbatin nas dari periwayatan Imam Malik. Dan dia di yang ke-10 dari guru Imam Al-Bukhari yang paling masyhur. Qala Al-Imamul Bukhari Haddathana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi tadi Berkata Abdullah ibnu Yusuf, "Akbarona ibnu Wahb bin..." Maka Ibnu Wahb ma'ruf. Dia adalah Abdullah ibnu Wahb, sama dari ulama ahli Misr Abu Muhammad al-Misri, dan dia dari segi tobakoh, maka di tobaqah, at atasnya. Ah. Dan Tobakoh atas yang ahbaru kaluhufikum, Tobakoh asugro dari itba atabi'in. Kelompok itba at-tabi'in dimulai dari kibarnya itu adalah Tobakoh yang ketujuh. Tobakoh asabe'ah, kibar atabi'in. Kemudian sekarang dia di Tobakoh yang kesembilan, berarti dia di Tobakoh asugor, min itba at-tabi'in maka di tobakohnya beliau Yahya ibnu Sa'id al Qattan, Yazid ibnu Harun, Imam Asyafi'i As di zaman ibnu Wahab dan Abi Daud atau Yalisi serta Abdul Razak ibnu Hamam As-Sanani. Maka ini semuanya di zaman yang satu di zaman dari Abdullah ibnu Wahab. Adapun dari ucapan para ulama, maka Abdullah ibnu Wahab di atas derajat dari sikoh. Berkata Imam Ahmad, Sahihul Hadis, Yufadilus Sima minal al wal Hadis min al Hadis, ma asah Hadisahu wa asbatahu. Maka ini pujian bahwa dia itu ma asahu Hadisahu wa asbatahu tidaklah ada Hadis yang paling Kuat Kecuali dari periwayatan dia Dan begitu pun berkata Imam An-Nasai Bahwa dia rawi yang sikoh Sikotun ma'ak lamuhu Rawa'ani hadisan mungkarok maka hadisnya itu tidak pernah aku melihat jika meriwayatkan dari sikot hadis-hadis yang berkesendirian. Maka hadis-hadis yang berkesendirian itu bermasalah. Dan Abdullah ibnu Wahab tidak ada hadis-hadis yang berkesendirian. Hadis-hadisnya itu disepakati dengan para ulama yang lainnya. Dan begitu pun ucapan. Ahmad ibnu Saleh al Misri sendiri dari ahli bilad memujinya Maroa itu hijazian, wala syamiyan, wala misrian aksar hadisan minhu. Wa itu afdal min rojulain ibni ibni Wahab, wa bil Iraq yuridu Ahmad ibni Hambal Berkata Ahmad ibnu Saleh al Misri, aku melihat tidaklah aku melihat Ulama Hijaz dan ulama di Syam dan di Misr pada zamannya banyak periwayatan dari dia. Banyak periwayatan hadisnya di Irak, Afwan di Hijaz ataupun di Syam dan di Misr di zamannya itu kecuali hadis Abdullah ibnu Wahab yang paling banyak. Dan dia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dua orang yang fadil di zamannya, kecuali Abdullah ibnu Wahab dan Ahmad ibnu Hambal." Ini ucapan Ahmad ibnu Saleh al-Misri dari ahli al-Bilad. Kemudian meriwayatkan ibnu Wahab dari Yunus seperti di dalam sanad ini. Maka siapa Yunus di sini? Yunus, Ibnu Yazid, al aili ...yang mana dia min asbatinas dari Ibnu Shihab. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan di sini... <coughs> ...riwayatan Yunus dari Ibnu Shihab adalah dari maziah... ...dari keutamaan Imam Al-Bukhari. Maka Yunus di sini Ibnu Yazid Al-Aili... ...sama dari ulama Ahli Mesir. Dan dia... Masuk kepada Tobaqoh As-Sabi'ah Berarti dia apa kalau Tobaqoh As-Sabi'ah? Min Kibar Itba At-Tabi'i Maka kalau dia Kibar Itba At-Tabi'i Berarti dia sejaman dengan siapa? Imam Malik Sufyan As-Sauri Wadah Al-Yaskuri Abu Awanah Maka Yunus berada di tobakoh yang ketujuh dan muridnya Ibnu Wahab berada di tobakoh yang kesembilan dari Itba Utabi'in yang kecil. Adapun para ulama telah memberikan pujian yang besar kepada Yunus Ibnu Yazid Al-Aili terutama periwayatannya dari Az-Zuhri. Maka berkata Ahmad ibn Saleh al-Misri dari ulama ahli al-Misr, La tuqaddimu fi zuhri Yunus ahadan. Tidak ada bandingannya periwayatan dari Imam Az-Zuhri menyelisihi Yunus. Tidak ada. Dan Yahya ibn Ma'in mengatakan, siqatun